Nyanira, Nyanira, kempen beli barang buatan Malaysia. Ada. Bila. Yang ni, menteri dia sendiri yang akan lancarkan. Jadi hampilah jumpa menteri dia, habak kat dia apa hang punya rancangan, habak kat dia kata hang nak bantu usahawan-usahawan IKS. Ah, janji dia akan setuju punya lah. Astaghfirullahaladzim. Apa yang aku nak mimpi lagu ni, Johnny? Allah nak hantar tanda apa ni pada aku? Tanda. Aku kena jumpa juga menteri ni kot. Manalah tahu dia boleh tolong kawan-kawan aku. Lah, Pak Kuk, hang yang bakar aku. Ha, aku nampak dia, Pak Kuk. Aku terus pergi kat dia. Ha, baik dah, Pak Kuk. Dia nak sembang dengan aku. Ya Allah, menteri itu layan aku. Eloklah, Pak Kuk. Baiklah dia. Dia kata apa? Dia kata kat aku, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya, kita kena usaha lebih sikit saja. Dia cadangkan supaya aku bawa semua produk-produk IKS ni masuk ke dalam supermarket yang besar-besar tu. Macam Ion tu. Hai. Kalau menteri dah sebut, maknanya hang ada peluang lah, Jun. Ni macam mai sini bukan nak cium simbang kosong tu dah. Macam mai sini, ini adalah amanah Pak Menteri. Masa depan rakyat tu dah. Menteri mana pula? Wina. Ni Cik Zarul. Oh, Mocun main ni pasal menteri KPDNKK yang buat kat Mocun. Mocun kena usah untuk masuk ke dalam supermarket Ion ni. Macam Mocun usah juga. Lagi pun Mocun main sini bukan kena Mocun seorang tak tu. Mocun main sini dengan membawa impian dan harapan usahawan-usahawan IKS yang duk ada kat belakang Mocun ni. Surprise! Oh, Mok Cun dah pergi jumpa dah bos besar Ion. Mereka dah setuju nak ambil produk Mok Cun dengan usahawan-usahawan letak kat supermarket besar tu.
Alhamdulillah. 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 Jun. Terima kasih Allah. Terima kasih. Akhirnya kau letak produk kami di tempat yang tinggi begini ya Allah. Yon di hatiku, selamat hari jadi ke-36. Selamat menyambut ulang tahun ke-36. Semoga terus maju jaya dan makmur.